berangkat nih JB5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur serta dipermudah segala urusannya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini nih dari saya masih edisi hunting bis di terminal Pondok Pinang ya teman-teman. Oke teman-teman ya, simak videonya dan mohon dukungannya untuk like, komen dan subscribe serta share ke media sosial teman-teman. Oke, cekidot, saksikan videonya. Cukup rame ini walaupun bukan hari libur ya sore hari ini. Ya, Bapak senang ya. Cukup itu. Masuk satu armada lagi nih. JB5 ya, JB5 Odin dari 27 Trans ini baru saja memasuki ke terminal di hari Senin sore ini ya teman-teman. Terlihat keren, mewah dan sangat tinggi teman-teman ya nih. Jetbus 5 SDD Odin nih. Tujuh Trans eksekutif kelas double decker. Dan langsung diserbu para penumpangnya teman-teman ya. Lumayan banyak juga yang naik di terminal Pondok Pinang ini untuk angkatan sore nih, 27 Trans-nya ya teman-teman. Masuk lagi satu armada Jetbus 3 Plus Ponconoko ini. Ponconoko baru saja tiba nih teman-teman ya. Pacitan Ujung Kidul Voyager BM 074 ya teman-teman. Dan di belakangnya juga masih ada satu unit lagi sama Agramas ya teman-teman. Masih belum bisa masuk ya. Ini yang di belakangnya juga sama Agramas BM 120 JB 3 Plus juga ya teman-teman nih. Ini high deck semua ya, bukan double decker tapi high deck. Ya sementara menunggu kosong atau menunggu bisa masuk ke terminal. Dan di belakangnya ada lagi Rosalia Indah yang melintas dan mungkin hanya menepi di depan terminal. Dan ada lagi satu unit yaitu STJ ya, STJ warna biru ini. Indah hanya menepi di depan terminal saja ya, tidak bisa masuk. Terminalnya sudah penuh sore hari ini teman-teman ya. Setengah 6 ini cukup ramai bus-bus untuk tujuan luar kota yang
mengambil penumpang di terminal Pondok Pinang ini. Dan di belakang ini ada Fitzroy Purwantoro Wonogiri Jakarta ya, SR2 XHD Frame dari STJ Sudiro Tunggal Jaya warna biru. Dan sementara masih tertahan, tidak bisa masuk ke dalam terminal teman-teman ya. Dan di belakangnya lagi sepertinya ada Amstrad teman-teman ya, untuk tujuan Jakarta Surabaya nih, masih tertahan juga, belum bisa masuk ke terminal. Dan nih di depan terminal ada PO Keramat Jati nih, baru saja mau diberangkatkan untuk tujuan Palembang sepertinya ya, BM 13,01. dan Rosalia Indah nih langsung berangkat ya, tidak masuk ke terminal. STJ warna biru nih tidak masuk ke terminal ya, penumpangnya tadi turun di naik di depan terminal. Oh, dia menepi menunggu di depan terminal ya, untuk menunggu penumpangnya karena memang sudah tidak bisa masuk ke terminal. Terminalnya sore hari ini, hari Senin ini, hari sebenarnya bukan hari libur tapi cukup ramai ya teman-teman. Dan JB5 SDD Odin nih dari 27 Tran akan segera diberangkatkan ya teman-teman. Berangkat nih JB5 Odin 27 Tran eksekutif kelas 27, gagah sekali teman-teman ya. Dan di belakangnya lagi menyusul JB3 plus armada dari Agramas ya, BM074 nih, tujuan Pacitan, langsung ikut diberangkatkan juga di belakang 27 Tren ya teman-teman. Lagi satu armada BM120 nih, ikut diberangkatkan juga ya, JB3 plus ini untuk tujuan Malang. Awas tuh mobil belok, awas. Jebar-jebar. Lu kan udah kejadian. Juga ramai di terminal Pondok Pinang ini teman-teman ya. Dan di belakang tuh baru saja juga masuk Agramas double deckernya, saya belum lihat BM nya berapa ya teman-teman. Dan ini juga Amstrad baru saja sampai nih untuk tujuan Surabaya Malangnya ya. Ya, Amstrad tujuan Surabaya Malang hanya transit sebentar, mengambil penumpang dan langsung diberangkatan ya. High deck ini. Dan ini ternyata yang baru masuk double decker dari Agramasnya R019 ya teman-teman ya. 019 baru saja sampai di terminal Pondok Pinang dan langsung masuk ke kantong parkir untuk sementara nunggu para penumpangnya ya teman-teman. Oh, Amstrad juga masih nunggu penumpang kali ya. Nah, saya kira tadi langsung berangkat, ternyata dia masih ada yang ditunggu dan
baju karena biar agramas yang masuk tadi bisa masuk ke terminal, teman-teman. Wah, keren, bisa turun soknya tuh. Kalau lagi parkir turun soknya cas-cas nih. Ini yang dinamakan air suspension ya, atau suspensinya sistem udara atau angin ya, teman-teman. Tujuan Surabaya Malang diberangkatkan ya, teman-teman. STJ nih, premium bus Draka, STJ Draka warna biru nih, teman-teman ya. Ya, baru saja masuk satu armada lagi nih ya, Murni Jaya. Baik, teman-teman, kiranya saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video edisi hunting bus kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, saya tutup videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.